العليمُ الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين فصل في معنى الصمد Kita masuk kepada nama Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna As-Samad ialah Al-Baqi alladhi la yazulu. Tuhan yang kekal yang tidak hilang. Tuhan yang kekal dan tidak hilang. Dalam makna yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala itu As-Samad, makna Tuhan yang tidak makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada juga makna As-Samad dengan makna Tuhan yang tidak ada rongga. Tuhan yang tidak ada rongga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada juga makna As-Samad ialah Tuhan yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan yang Allahumma salli ala sayyidina menumpukan semua makhluk kepadanya di dalam semua hajat. Tuhan yang menumpukan semua makhluk kepadanya dalam semua hajat. Dalam semua makna As-Samad, inilah makna yang paling sahih sekali. Yaitu Allah Subhanahu wa taala semua makhluk menumpukan kepadanya dalam memenuhi hajat-hajat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita tahu yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala itu As-Samad dengan makna dia ialah Tuhan yang kekal yang tidak hilang dengan fana. Dia ialah Tuhan yang kekal yang tidak hilang dan binasa dengan fana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu ialah zat yang kekal.
Yang kekal maknanya tidak binasa. Kita semua makhluknya akan binasa. Tidak ada satu makhluk ataupun yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kekal. Kalaupun neraka ataupun syurga itu kekal, tidak binasa, tapi ada yang mengekalkan dia. Yang mengekalkan dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala zatnya, dirinya itu kekal, tidak binasa. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terciptanya tidak ada yang mencipta dia. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun tidak pernah mencipta dirinya. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala itu kekal. Maka bagi setiap kita yang tahu kata Allah itu kekal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia akan melihat dunia dengan pandangan fana. Maka dia akan melihat dunia dengan pandangan fana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita melihat dunia dengan pandangan fana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sifat kita ialah berzuhud dengan apa sahaja yang duduk di dalam dunia ni. Maknanya, jangan hati kita berpaut dan bertaut di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Nabi sebut, kamu boleh menyayangi siapa saja, tapi kamu kena ingat, kamu pasti akan berpisah dengan dia. Sama ada kita berpisah dengan dia, kita meninggalkan dia terlebih dulu, ataupun dia meninggalkan kita terlebih dulu. Kasihlah siapa saja, tapi kita akan berpisah juga dengan dia. Begitulah juga segala yang kita miliki, pasti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan hilang ataupun dia akan rosak. Maka orang yang tahu kata Tuhan itu kekal dan tidak binasa, dia tidak haloba dan gemak kepada perkara-perkara halal keduniaan. Dalam kehidupan kita ni ada benda yang haram dan ada benda yang halal. Orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tahu kata Allah itu bersifat dengan kekal, dia zuhud dengan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia tidak gemar kepada perkara-perkara yang halal dunia ni. Maksudnya, dia berpada dengan apa yang ada. Contoh, seseorang itu dia akan miliki dunia mengikut kemampuan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang tu akan miliki dunia mengikut kemampuan dia. Sebagai contoh, seseorang yang nak buat rumah, besar mana rumah yang dia nak buat ialah mengikut
duit yang dia ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan seorang tu tak akan buat rumah lebih daripada kemampuan yang dia ada. Itu fitrah manusia. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina, kenderaan-kenderaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang tu akan memiliki kenderaan-kenderaannya mengikut kemampuan dia, dan dia tak mungkin memiliki lebih daripada kemampuan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, bila mana kita dah miliki dunia-dunia kita ni, jadi sifat kita ialah berpada dengan apa yang ada. Cukup sekat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup sekat sekat tu. Dan dia tidak gemar lagi lebih daripada tu. Dan dia tak kata lagi, kalau aku ada duit lagi, aku nak beli lagi, aku nak lagi lebih daripada tu. Taklah. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia faham dan dia tahu bahawasanya dunia ni setara mana pun kita ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan rasa tidak mencukupi, bahkan kita nak lagi, nak lagi, nak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebab tu kata ulama, kalaulah dunia ini ialah emas dan akhirat itu ialah tembikar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah dunia ini dia ialah emas yang binasa dan akhirat itu ialah tembikar yang kekal, agak-agak orang yang ada akal, orang yang waras akan pilih yang mana? Pilih emas yang binasa ke ataupun pilih tembikar yang kekal? Orang yang berakal akan pilih tembikar yang kekal. Nak buat apa mah, tapi akan hilang juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau tembikar, tembikar mungkin kita kata dia rapuh, tapi dia kekal. Orang yang cerdik dan bijak akan pilih yang kekal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam tu keadaan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dunia ni ialah semuanya tanah. Dunia ni semuanya tanah. Tanah yang macam mana? Tanah yang pasti akan binasa. Itu nak apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambah-tambah ni waktu yang sedang kita duduk ni. Waktu sedang kita duduk ni, kita sedang mendekati tanda-tanda, alamat-alamat kiamat yang besar-besar. Di antaranya bakal berlaku selepas ni peperangan besar. Sallallahu alaihi wasallam. Perang besar ni ialah suatu fenomena yang tak dapat elak, dia pasti akan berlaku.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pasti akan berlaku. Jadi melalui perang apa akan terjadi? Kehancuran dan kebinasaan. Hancur. Dunia ni akan hancur dengan perang. Hancur macam mana? Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melalui senjata yang manusia reka sendiri, iaitu pembuatan bom nuklear. Hancur dunia ni, habis. Jadi parang, jadi padang jarak, padang tukukur. Mana tu bentuk kebinasaan yang akan berlaku. Dalam hadis sudah ternyata dan termaktub bahawa perang itu akan terjadi. Kalau kita buka dalam kitab Sunan Abi Daud dan juga Sunan Tirmizi, secara jelas akan berlaku melalui bab dalam hadis Al-Malahimul Kubra, perang besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perang besar. Perang ni perang yang dahsyat, iaitu perang yang melibatkan perang seluruh dunia, dan orang pun panggil perang dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan perang ni akhir sekali akan melibatkan kita umat Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Islam kena bertempur untuk menang. Islam kena fight untuk dia menang. Maka perang itu tidak dapat dielakkan, pasti akan berlaku. Itu satu. Yang kedua, melalui fenomena-fenomena alam ni. Sama ada fenomena-fenomena tu dibuat sendiri oleh orang ataupun dia sunnah. Yang berpusat di Antartika. Di sana ada satu, Allahumma salli ala Muhammad, tempat yang dijaga oleh tentera Amerika untuk mencipta kehancuran dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Iaitu dia mencipta ribut, dia mencipta tsunami, dia buat gempa-gempa bumi. Jadi dia buatlah, dia buatlah. Mana dia mencipta kehancuran. Sebelum benda-benda tu, dia mencipta penyakit. Maka ribu manusia, puluhan ribu dalam dunia mati dengan sebab dia mencipta penyakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, tu tak kira lagi fenomena-fenomena yang merupakan sunnatullah yang berlaku di negara Arab, yang berlaku di Pakistan, dan berlaku kemarin dulu di China. Ribut main gila-gila menghancurkan semua. Allahumma salli ala sayyidina. Tu tak kira lagi kehancuran di atas kehalobaan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, negara kita ni menjadi igawan kosar-kosar. China nak, Amerika nak. Negara kita ni seumpama seperti anak gadis yang cantik, semua pakat nak. Pasal apa? Sebab di sini ada hasil mahsul yang banyak. Hari ni baru orang tahu REE, nanti akan keluar lagi mas.
Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua daripada rebutan dunia ni. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi REE tu pun orang dah berebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah berebut. Ni di konflik ni. Kita tak tahu di sebalik hak berebut tu di belakangnya siapa. Kita takut di belakangnya adalah kuasa besar dunia. Macam mana pun dia nak jajah negara ni, nak ambil tu REE tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk jenis logam sekilo berapa puluh ribu lah untuk mencipta pelbagai jenis senjata dunia, chip dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi mereka tak tahu bahawasanya, contoh hari ini handset kita ada chip, komputer kita ada, semua ada. Bahkan orang juga mencipta chip untuk duduk dalam diri orang, chip tu. Esok bila lepas tekan 5G esok, orang akan jadi gila. Saya pergi Mekah baru ni, di Mekah dia naik 5G lah. Untuk kita ni baru 4G. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di pekan-pekan besar mungkin dah ada 5G. Bila lepas tekan dalam diri manusia ni, kena ada logam tu, kena ada chip tu untuk mengontrol manusia. Allah, untuk menguasai manusia, untuk mengkacau bilaukan manusia dan negara. Tu cara nak kontrol manusia. Cukup kalau jadi zombie. Jadi zombie dia akan makan orang. Sayyidina Muhammad, kalau tak ada orang nak makan, dia makan diri dia sendiri. Itu kebinasaan. Kebinasaan ni telah ditanya oleh malaikat kepada Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, engkau nak buat datang muka bumi orang yang merosakkan muka bumi, orang yang menumpahkan darah. Kami ini bertasbih kepada engkau, kami ini memuji engkau. Kata malaikat kepada Allah. Tapi Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang hampa tak tahu. Tuhan, ada hikmah yang berada di sebalik ciptaannya. Yang dia buat ni ada tujuannya, ada hikmah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa hikmah di antaranya? Allah mencipta orang yang buat kerosakan, Allah mencipta orang yang akan membaikkan kerosakan. Supaya orang yang membuat kerosakan itu mendapat dosa, orang yang membaikkan kerosakan mendapat pahala. Itu hikmahnya. Sebagai contoh, pasal apa Allah bagi tangguh umur iblis? Sedangkan iblis ini berjanji nak menyesatkan manusia. La ughwiyannahum ajma'in, aku nak sesatkan semua manusia. Pasal apa Tuhan bagi? Yang pertama, Tuhan bagi sebab Tuhan nak suruh lawan iblis. Kita orang beriman kena lawan iblis sebab Tuhan nak bagi syurga kat kita. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab Allah nak tambah dosa-dosa, Allah nak tambah dosa-dosa iblis. Bagi panjang umur dia, dia buat jahat, akhir dosa dia semakin banyak. Maka selayaknya dia akan diazab, disiksa oleh Allah lah, maka dengan sisaan yang dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Itu hikmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya dalam diri sendiri ni bimbang.
takut REE ni jadi asas kepada dunia nak masuk, kuasa besar dunia nak masuk negara kita. Dia akan buat macam-macam cara bagaimana nak masuk. Allahu Akbar. Itu kita kena baca Yasin selalu, minta Allah selamatkan kita. Bila mereka masuk, maka huru-hara lah negara ni. Kuasa besar nak masuk. Dan insyaAllah kita yakin Allah akan gagalkan niat-niat jahat mereka, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hal lepas ni akan keluar lagi sebelum tu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang. Mereka nak REE tu. Tapi tahu tak, sehari dua lagi akan berlaku kiamat internet. Nak guna apa? Tak boleh guna juga. Internet akan kiamat. Di antara alamat kiamat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah keluarnya Dajjal. Dajjal ni di antara alamat kiamat yang terawal. Zaman Dajjal, sehari zaman Dajjal sama dengan setahun. Hari yang kedua sama dengan Musalla Sayyidina Muhammad sebulan. Hari yang ketiga sama dengan seminggu. Hari yang keempat Musalla Sayyidina Muhammad baru sama macam hari biasa. Berapa lama dia akan duduk sama dunia? 40 hari. Hari yang pertama macam setahun, punya panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana boleh jadi setahun? Sebab berlaku fenomena alam ketika tu. Bumi ni dia berpusingan, dia mengelilingi matahari. Bagaimana kalau dia jatuh daripada paksi? Bila mana dia pusing, mestilah dia ada paksi tengah kan, tu boleh pusing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau dia jatuh daripada paksi? Bila jatuh daripada paksi, matahari yang dikeliling tu jatuh, sengap, berhenti sengap. Bila berhenti sengap, matahari pun suluh. Faham tak? Matahari suluh, setahun cerah habelah ni, gelap habelah nu setahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, ketika itulah semua perkara yang berkait dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, internet, telefon, apa atas langit tu, satelit, semua habis. Nak tanya, tak ada elektrik teruk tak? Teruk. Ayah? Teruk. Ayah semua pakai elektrik. Nak main rumah kita semua pakai elektrik. Ayah tak ada, elektrik tak ada. Kan hari itu berlaku di mana? Masalah Sayyidina Muhammad, berlaku banjir. Lepas yang terperangkap, handphone tak boleh guna. Nak guna macam mana? Elektrik tak ada. Walaupun handphone canggih, tak boleh guna. Teruk. Nak panggil orang, melamatkan diri, nak panggil macam mana, tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu orang kampung ada telaga. Hari ni orang kampung dah kambuh telaga dia, pakai ayak daripada kerajaan. Sada, syabas. Macam mana kalau putus ayak? Oh, teruk. Kita insyaAllah ada lagi ayak sebab ada sungai. Esok ni pakat insyaAllah lah, bagaimana sungai duk ada lagi tu boleh boleh pakai lah. Tapi tahu tak sungai tu boleh kering? Tahu tak sungai Pahang dah kering?
Sungai paha besar tu jadi halui ya. Allahu Akbar. Zaman Dajjal ni dia kemarau, zaman kemarau. Tak apalah ni ada sungai lagi. Waktu tak ada sungai. Nak buat apa? Nak minum susah, nak meniaga susah, nak masak nasi, Allahu Akbar. Zaman tu kita tak boleh bayang. Setahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak berak kencing. Tak apa ustaz, kami ada, kita ada batu banyak. Boleh istinja. Kena belajar lah istinja tu. Kena belajar lah istinja dengan batu, berak kencing. Salam ala sayyidina Muhammad. Tak apalah kita kat bawah ni. Ni orang duduk flat. Orang duduk rumah mapati tu. Orang duduk kondominium. Nak berak tak mana. Sehari dua tak apa. Berak setahun. Nak berak tak mana. Cuba bayangkan waktu tu. Lift tak boleh guna. Tu dia. Berak waktu tu. Ataupun berak pakai jamban terbang. Tahu jamban terbang? Zaman tu ada jamban terbang. Berak dalam pesit, bagi terbang. Jatuh dari siapa dah sihang. Bayangkan zaman tu. Teruslah kata-kata Nuh, haduk di kondominium, duduk di sekolah, cikgu pergi sekolah, pelajar di sekolah naik berak, tahu mana. Dalam jamban dah penuh tik lah. Dah penuh dengan teik dah. Cikgu dah pergi mana. Pelajar nak pergi di mana. Bayangkan zaman tu. Setahun. Hak cerah ni, hak cerah. Hak di belah kita ni. Hak matahari tulu. Faham? Setahun cerah. Nak tidur macam mana? Tak gelap-gelap. Tak ada malam. Hak belah ni pula. Malam tak ada siang. Allahu Akbar. Zaman tu tak boleh bayang. Siapa lagi kita kata soalan Sayyidina Muhammad. Zaman tu kalau lapar baca Yasin niat kenyang. Okey, tang kita tak apa. Tang anak kita hak menyusu, dia nak baca apa? Allahu Akbar. Ketika tu orang akan melihat anak mati depan mata. Tak ada benda nak bagi makan apa. Jadi subhanallah, itulah kebinasaan dunia. Lepas tu akan keluar apa lagi? Emas. Akan keluar mai. Sampai orang berbunuh-bunuhan pula nak mai. Allahu Akbar. Maknanya dunia ni ialah tempat orang berbunuh-bunuhan. Allahu Akbar. Jadi kalau macam tu, kalau kita dah kenai, dah kita tahu Tuhan tu dia yang maha kekal dan tidak binasa, kita tak teringin dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina. Mah orang tawaklah dunia cara mana. Boleh dengar ya. Ataupun orang buat mai dunia. Tengok saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, satu. Yang kedua, bila sebut As-Samad, makna Tuhan yang tidak makan, bahkan dialah yang memberi makan. Dan semua makhluknya menumpu kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memohon, menuntut rezeki daripada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua ahwal kehidupannya. Dalam semua perkara. Dan dia tidak
menyalahkan Allah dalam isu-isu rezeki dia. Hari ini rezeki ada, dia kata alhamdulillah. Esok rezeki tak ada, tetap kata alhamdulillah. Hari ini meniaga jadi, esok meniaga tak jadi, alhamdulillah. Ha, pasal kita tahu rezeki itu Allah punya. Rezeki itu Allah punya. Dia bagi, dia dia tak bagi. Contoh, satu masa saya kuliah di Johor. Nak pergi Johor pun teruk. Daripada sini naik kereta pergi ke Ipoh, naik flight turun di di Johor. Tolak awal tak ada makan nasi lagi. Sampai-sampai masa dah dah fake sangat. Akhirnya naik kapal terbang di Ipoh, turun di Johor. Dalam hati kata masalah saya nak Muhammad Sagi ni turun-turun tu dia bawa pergi makan aku. Ada orang, ada orang nak ambil di Johor tu. Masalah saya nak Muhammad. Sampai-sampai di Johor, hamba Allah tu kata, kita terus pergi homestay ustaz tu. Mulut nak kata kita mati makan tak keluar. Pergi homestay. Pergi homestay. Kami pergi dua orang, pergi dengan Ustaz ni Aziz. Homestay tu berlapis-lapis. Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Akhirnya duduk dalam homestay, masalah Sayyidina Muhammad dalam perut ni berbicara, duduk cakap lapar. Lepas tu boleh buka pintu pertama, pintu homestay. Pintu kedua tu nak naik macam mana? Lapih-lapih. Duduk rumah orang ada duit. Rumah, duduk rumah orang kaya. Soalan Sayyidina Ahmad, Allahu Akbar. Eh, macam mana nak nak makan ni? Kalau homestay kita kukuk ni, ni kita boleh jalan pi. Kalau kita keluar, kalau boleh keluar daripada homestay tu, kita nak ragih pula. Nak kena panjat pula. Takkan nak naik panjat kot. Penceramah takkan nak panjat pi. Pi makan kot. Akhir tahan lah. Eh tu, eh hari ni Tuhan oh, dia uji kita. Bayangkan daripada pagi tak makan, tengah hari sampai petang pi ceramah tak makan. Pi ceramah, tapi mujur ceramah jadi walaupun lapar. Habis-habis ceramah masalah Sayyidina Muhammad, barulah Tuhan bagi makan. Tu dia makan loaded bukan main. Waktu tu tengok macam kita ni macam Ethiopia. Allahu Akbar. Faham tak mana dia? Tak apa, aku tak bagi hang makan, aku bagi hang makan. Makan. Kena pula hak lepas hidang tu sangat sesuai dengan selera. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan tak bagi makan, ada hikmahnya. Dia bagi makan, ada hikmah. Apa hikmah dia? Alhamdulillah dia bagi juga. Takut-takut dia tak bagi makan tu, lepas tu habis umur. Sebab kadang-kadang Tuhan tak bagi makan pasal apa? Sebab umur dah tak ada. Bila umur tak ada, rezeki kita habis. Bila rezeki kita habis, berarti mati ya. Ada satu orang tu, soalan Sayyidina Muhammad, balik mayang masjid, soalan Sayyidina Muhammad, sampai-sampai di rumah, pakai baju lain, saling baju, turun rumah, anak dah goreng nasi. Soalan Sayyidina Muhammad, ayah, ayah, nyuruh lu ayah, sarapan dulu. Ayah tak dan, ayah tak dan, ayah tak dan, ayah tak dan. Eh, kerja apa ayah ambil tak dan ni? Start-start motor, soalan Sayyidina Muhammad, lebih kurang 10 minit orang beritahu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah accident. Ayah accident. Allah, mati tempat kejadian. Oh, sebab tu ya dia tak dan. Faham tak? Nasi goreng tu bukan rezeki dia dah, walaupun depan mata dia tak dan, tak dan. Pasal apa? Sebab mati duk panggil.
Nah, takut itu ya. Faham tak? Kadang-kadang masalah saya orang kata makan. Ish, rasa kenyang lah jaga-jaga tu. Kau tak makan dah lepas tu. Kena beringat juga tu. Jadi subhanallah, makna semua makhluk menumpu kepada Allah dalam perkara rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, salli ala sayyidina Muhammad dalam semua ahwal kita. Dan tidak menyalahkan Allah kalau rezeki kita terkurang. Dan tak tuntut rezeki daripada orang lain. Tetap rezeki diminta kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah makna as-samad. Iaitu yang pertama maknanya ialah Tuhan yang kekal yang tidak binasa. Yang kedua maknanya Tuhan yang tidak makan, bahkan dia yang memberi makan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pak, sila sambung. Allahumma salli wa sallim.